sudah dekat. Oh, oh, oh. Tapi kenapa orang-orang tak banyak berkorban? Ya Allah, inikah tanda kiamat sudah dekat? Tapi kenapa orang-orang tak banyak berkorban? Cari duit, Mama. Kalau Mama ngabisin duit yang Papa cari. Apa? Bercanda, Pak, bercanda. Yuk, dah. Lu mau kemana nih? Ya kuliah lah, emangnya Kak Fandi nggak kuliah. Tuh kan udah dijemput. Siapa tuh? Marcel, cowok baru kan ya. Ntar deh, kenalin deh ya. Lagi buru-buru nih, ada Kak Fandi. Terus gue mau siapa dong di rumah? Kan ada saya, Den. Kan ada saya juga, Mas. Cewek cakep banget, Gi. Oh, itu kawan cewek Kusmeri. Aku sendiri juga belum kenal sama dia. Cakep ya, Gi, ya? Ya, aku belum bisa memberi kesimpulan. Mata lu taruh di mana, Gi? Orang cakep kayak gitu kok. Yang kelihatan itu kan baru mukanya saja. Hah? Apaan? Nah, ini. Nah. Ini dia. Ini dia referensi yang banyak kita nilai. Kau lihat rambutnya. Dia punya pinggang, dia punya kaki, dan itu cukup menilai apakah dia itu cantik atau tidak. Ah, dasar lo. Ya kita ini mahasiswa, kita ini harus ilmiah. Kalau tidak ilmiah, bukan mahasiswa namanya. Ah, jangan soal ilmiah lah. Adapun salah satu dari tanda kiamat itu adalah banyak di antara laki-laki yang berpakaian seperti perempuan
dan demikian sebaliknya, perempuan juga. Pak Haji. Baca buku apa, Pak Haji? Kayaknya asik banget deh. Gue lagi baca tentang lo berdua nih. Nah, kita berdua? Sini. Yang bener, Pak Haji. Masa sih? Enggak. Maksud gue lagi baca buku tentang kiamat dan tanda-tandanya. Ah, maksudnya, kiamat? Serem amat. Jadi pengen tahu nih tanda-tanda kiamat, Pak Haji. Nih, daripada gue ceritain, gue kasih pinjam ya. Makasih, Pak Haji. Pak Haji baik banget ya. Iya. Yuk, Pak Haji. Seharusnya gue sama cewek gue nih sekarang. Gue juga, Jer. Kalau nggak latihan, gue bingung mesti ngapain. Kalau sama cewek gue, ada aja yang bisa gue kerjain. Gue jadi kreatif, men. Menurut lo adil nggak sih si Fandi nyuruh kita putus sama cewek-cewek kita? Hah? Kalau menurut gue, si Fandi itu udah melanggar HAM. Pacaran itu kan urusan pribadi orang. Nggak ada yang berhak melarang. Orang tua kita aja nggak ada yang larang kita pacaran kok. Ya kan? Tapi masalahnya si Fandi itu ngancem buat ngebubarin band kita, men. Nah itu masalahnya. Gue males gonta-ganti band. Apa? Sing. Dora. Lagi ngapain ya anak ya? Lagi mancing. Anak yatim, ada yang kagak punya bapak ya, Bro? Iya, yang bapaknya udah dead. Udah dead? Mati. Oh, jadi gue gak dikasih permen sama Kak Sarah dong. Soalnya bapak gue masih hidup. Ya, gitu deh. Kira-kira, nanti lo dikasih permen gak ya sama Kak Sarah? Pasti dong. Kalau enggak ya, Kak Sarah gak bakalan dapet pahala, Pli. Ngasih lo permen dapet pahala. Aduh, lo masih gak ngerti juga ya. Gue kan anak yatim, Pli. Itu dia, Pro. Gue pengen sih jadi anak yatim, tapi... Pli, kalau kesel, jangan kaleng yang lu tendang. Apaan dong? Tuh. Orang yang lagi nongkrong tuh. Lu tendang tuh sana. Pasti dia lebih miskin daripada lu, Pro. Pak Haji, kebeneran Pak Haji. Gue baru mau ke musola. Saya mau nganterin daftar ini Pak Haji. Berapa orang semuanya? Semuanya ada 17 orang Pak Haji. Enggak ada yang kelewatan lo catat? Gak ada Pak Haji. Soalnya kalau emang ada yang ngebohongin saya, biar anaknya dapat beasiswa. Lo jangan buruk sangka kayak begitu, gak bagus tuh. Kali aja Pak Haji, zaman sekarang kita gak bisa ngebedain yang mana miskin beneran sama miskin bohongan. Apa ada orang yang tega ngakuin anaknya anak yatim cuman pengen minta sumbangan? Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Baru pada pulang sekolah nih? Iya, Pak Haji. Ini, Pak Haji, Sapro mau nanya. Udah, tenang-tenang aja lo. Nih. Tuh, ya. Ini kan? Ini, Pak Haji, nih, Safrullah. Safrullah tuh. Masuk gua lupa sama lo. Ya ampun, Sapro ngomong jadi potong dulu, Pak Haji. Ini soal yang lain. Iya, apa ngomong. Pli, ngomong lo. Pak Haji, bener, ngasih anak yatim permen dapat pahala. Yang anak yatim yang mana? Saya dong, Pak Haji. Ya udah, kalau lo, gue udah tahu. Lo? Bapak saya masih hidup, Pak Haji. Kenapa lo kelihatan sedih? Pancol suka nabokin anaknya, Pak Haji. Oh, lo anaknya Julkarnain. Ah,
Kita minta keringanan, Van. Kita-kita boleh nggak pacaran di luar jadwal latihan? Benar. Iya, Van. Kita larang aja cewek-cewek kita datang ke tempat latihan. Kan beres, ya nggak? Ah, cemen lo. Tunda aja waktu pacaran lo semua. Masa nggak bisa sih? Kita ini lagi berjuang untuk album perdana kita, men. Berjuang sih berjuang, Pan. Masa sih nggak boleh pacaran? Setahu gue, John Bon Jovi pacaran, John Lennon pacaran, Jim Morrison juga pacaran, Mick Jagger juga, friend. Bener. Eh, jangan disamain sama mereka. Mereka disiplin, bisa bagi waktu. Lu tahu nggak? Si Gugun, rokal teman kita itu pacaran, malah pacarnya hamil, tapi albumnya tetap sukses. Hmm. Eh, pacar si Gugun dikawinin nggak? Tahu deh. Ini kita lagi ngomongin masalah yang lain nih. Masalah si Gugun lu atur aja sendiri. Lu nonton infotainment. Kalau nggak, lu baca deh tabloid. Gini, Van. Kita-kita ini pada bingung kalau nggak ada jadwal latihan. Bingung, Van. Mau ngapain bingung? Lo semua pada punya hidung, kan? Korek aja tuh upil lo. Atau lo pada pulang ke rumah? Lo pada punya rumah, kan? Gua nggak betah, Van, di rumah. Gua juga, Van. Apalagi gua. Gua ini lagi nciptain sisa dua lagu lagi. Lo tau nggak? Tadi bokap, nyokap, sama adek gua ada di rumah. Gua usir aja. Biar gua tenang nyiptain lagu, men. Eh, Van. Pembokat lu usir nggak? Emang kenapa? Gua lapar. Makan dulu. Soal makan aja pada cepet lu. Nanti, yang penting sekarang teman gue dulu nih pada kelaparan tuh. Biar diamanin dulu, sana, ambil lagi. Pan, lo bener-bener friend yang oke, okay, good, baik. Keluarin aja yang ada. Kan kalau udah kenyang, lo semua kan pada tidur tuh. Jadi gak mikirin cewek lagi. Biasanya slang udah pakai ginian nih. Rocker ya? Iya dong, keren kan? Eh, kita minta permen sama Kak Sarah yuk. Ini hari Senin ya? Kak Sarah pulangnya jam 3. Lu tahu aja. Kalau hari Selasa, Kak Sarah pulangnya jam 11, Pli. Soalnya dia cuma satu mata kuliah. Gila lu, tahu aja, Prol. Nah, kalau hari Rabu, Kak Sarah nggak kuliah. Bolos. Lu yang suka bolos. Kak Sarah tuh hari Rabu nggak ada mata kuliah, Pli. Oh, gitu ya, Prol, kalau orang kuliah. Kadang masuk, kadang enggak. Kadang udah jam 3, kadang jam 11. Enak juga ya. Emangnya lu kalau udah gede mau kuliah? Boleh juga. Lu ada duit? Duit? Kuliah tuh perlu duit, men. Berarti lu nggak bakal kuliah dong, Prol. Lu kan nggak punya duit. Lu itu kan orang miskin. Makanya. Gue mau jadi rocker, men. Emangnya jadi rocker gak perlu kuliah? Kayaknya sih enggak deh. Kalau gitu, gue pengen jadi rocker ya. Hah? Lu mau jadi rocker, Pri? Gak ada potongannya, lu. Kenapa? Tampang lu hancur begitu mau jadi rocker. Rocker tuh mesti cakep, men. Nih, liat nih. Kayak gue tuh, ganteng. Ya deh, gini aja. Gue mau denger suara lu. Kalau suara lu bagus, oke deh, lu boleh jadi vokalis grup gue. Lagu apaan? Apa aja deh yang lu bisa. Cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta. Gimana, Pro? Bagus gak? Kipli. Itu tuh nggak cocok buat rocker, Pli. Sedih banget, kayak orang nangis. Yang lain. Rocker, gokar, manusia. Punya rasa, punya. Lu jelek banget, lu nggak ada pantas-pantasnya dulu.
sih buru-buru banget? Kenalin, Togi. Togi, Pak Togi tanpa bolong. Gue duluan ya. Lo itu bukan muhrimnya, makanya dia gak mau salaman sama lo. Apa itu muhrim? Muhrim itu orang yang dihalalkan bersentuhan. Kau muhrim gue bukan? Gue udah babak belur lo bejek-bejek, baru nanya. Mer, sorry lah Mer. Aku gak tau itu namanya, sorry ya. Tahu baru sorry dong, Mer. Masa sih? Masa yang ngasih permen cuma sama anak yatim? Walaupun gue bukan anak yatim, tapi gue kan juga orang miskin. Li? Iya, Pak Ji. Sini. Yes. Duduk sini. Gimana keadaan bapak lo? Masih hidup, Pak Ji. Bukan, maksud gue keadaannya bagaimana? Ada di rumah? Tahu, Pak Ji. Biasa sih, gini hari beli togel. Astagfirullah. Kenapa, Pak Ji? Enggak. Bapak saya pernah menang, tapi cuma sekali. Cuman, saya ingin kasih apa-apa. Enggak, kita enggak ngomongin soal bapak lo dulu nih. Nih soal lo yang pengen jadi anak yatim. Kenapa? Kan biar dikasih permainan sama Kak Sarah. Kalau soal itu sih nanti lo minta aja sama Kak Sarah. Lo gak perlu jadi anak yatim dulu. Repot lo. Kesian ibu lo nanti, ya? Iya, Pak Ji. Sekarang lo tunggu di sini. Kak Sarah bentar lagi pulang. Gue gak tahu dia bawa permen apa kagak. Jangan kemana-mana lo ya. Lo ke musola dulu. Awas lo, tunggu ya. Iya. Gila sih Kipri. Mau ngerebut jatah gue. Jalan-jalan dikit. Mainnya jangan jauh-jauh ya. Ya. Nih Kak Sarah punya sesuatu buat kamu. Nih. Thanks ya Kak. Iya. Yeah. Tapi ingat, gak boleh main jauh-jauh. Ya, beres. Kak Sarah duluan ya. Ya. Sayang lu, Pri. Ini saya mau balikin bukunya, Pak Haji. Oh. Temen lu yang satu lagi mana? Oh, dia udah masuk pondok pesantren, Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi kiamat masih jauh kan, Pak Haji? Tetap deket. Cuman gua nggak tahu kapan. Oh, ya udah kalau gitu. Hai, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada apaan, Beh? Enggak ada apa-apa. Lo ditungguin cowok tuh di rumah itu. Sana cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nyari Kak Sarah? Iya. Ada apa? Anu,
Sarah nggak bawa permen. Oh. Saya udah bilang sama Pak Haji, biar saya bukan anak yatim, tapi saya baru dikasihani. Bapak saya sih masih ada, tapi orangnya suka nabok. Jadi, kalau Kak Sarah ngasih Kipri permen, Kak Sarah dapat pahala. Kamu pengen permen juga, Pri? Minta sama Saprol ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganggu kan? Kania sama Marshall mau duduk di mana? Alah, kursi kan banyak. Bingung banget sih. Itu mereka tuh ganggu. Udah biarin aja, dia kan lagi pada tidur. Cuekin aja. Indi sayang, apa boleh buat, Win? Kita harus sampai sini. Jangan kelain gue, Win. Kelain Pandi tuh. Iya, Dor. Gue banyak dosa sama lo, Dor. Biarin dosa-dosa gue yang nanggung si Pandi. Biar mampus tuh anak. Mereka kok pada nyalain Kak Fani sih? Ada apa? Nyalain bagaimana? Ya tuh, pada ngigo nyumpah-nyumpahinnya Kak Fani. Udah biarin aja, cuma ngigoin, ini gak apa-apa. Eh, Kak Fani, kenalin nih. Eh, Dot. Ini Marshall. Lo bilang minggu lalu Dodi. Iya, tapi ini Marshall. Marshall. Oke. Kak Fandi cabut ya. Sal. Yang sopan sama adik gue ya. Woi. Hei, bangun. Ki, bangun Ki. Woi. Udah bilang, Kli, lu tuh bukan anak yatim. Gue disuruh minta sama lu, Prom. Eh, misalnya lu kalau mau minta permen, jangan minta sama Kak Sarah. Kak Sarah tuh jatah gue. Lu minta aja sama orang lain. Siapa, kek? Sama siapa, dong? Minta aja sama bapak lu. Tuh, bapak lu tuh. Nah, coba lihat. Kita ngumpulin data lengkap anak-anak yatim ya yang akan kita santuni. Sudah Haji Ramli ya? Oh, iya dong. Ini kan program kita semua, Pak Jul. Kita ngebagiin sedekah jariahnya bagi orang-orang yang enggak mampu. Di antaranya anak yatim dulu buat biaya pendidikannya. Kalau gitu si Kipri bisa dapat dong. Pak Jul, si Kipri kan bukan anak yatim. Lagian Pak Jul masih sehat, masih kuat. Tapi dia juga butuh biaya buat sekolah. Gue udah gak sanggup biayain. Saya paham, Pak Jul. Tapi ini buat anak yatim dulu.
ya anggap aja si Kipli anak yatim. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Artinya seolah-olah si Kipli udah gak punya bapak dong. Kan gue bilang gak apa-apa, anggap aja gue udah mati. Iya, gue tulis namanya. Kipli. Siapa namanya, Bu? Ibu Zainab. Zainab. Pak? Boyo. Boyo. Freddy. Freddy namanya keren, lahir Manado loh, Bu. Bu Mariam. Mariam. Saya, Bu? Ibu Nur. Ibu Nurnya? Ibu Atun. Pak? Hasan. Kok agak kedengeran suaranya ya, Bro? Epli, ini tuh teropong. Nggak bakalan ada suaranya lagi. Shh. Bapak lu ngomong apaan nih? Gedein suaranya dong, Bro. Bener, si Julkarnain ngomong begitu. Iya, Pak Haji. Kalau kita kasih langsung biaya sekolahnya ya, pasti duitnya dipasangin togel sama bapaknya, Pak Haji. Pernah sih, Prol, bapak gue menang. Tapi cuma sekali. Terus, gue gak dikasih apa-apa. Nah, duitnya buat apaan? Buat minum. Emangnya bapak lu kos dulu ya? Bukan, Prol. Itu tuh minuman yang bikin orang teler. Oh, gue ngerti sekarang. Kenapa lu pengen jadi anak yatim? Iya. Pantesan si Kipli bercita-cita jadi anak yatim. Kalau begitu, jangan dikasih aja ya, Pak Haji ya. Gini aja duit sekolahnya, lu bayarin langsung ke sekolahannya. Ah, terus Pak Haji, masalah dana peningkatan gizi gimana? Apa saya suruh si Kipli tiap hari ke rumah Pak Haji minum susu? Kok ke rumah gue sih? Ya, Pak Haji. Kan kalau dikasih duitnya langsung, dipasangin togel sama bapaknya si Kipli. Iya, gue ngerti. Tapi kenapa minum susunya mesti di rumah gue? Lu aja yang urus, kan bisa. Kan Pak Haji sendiri yang ngasih dispensasi buat si Kipli. Biarpun si Kipli bukan anak yatim. Iya kan? Si Kipli bukan? Dia anaknya bukan? Iya. Iya bener Pak Haji. Kipli! Sini lo! Pli, lo biarpun bukan anak yatim, tapi tetap dapat beasiswa buat sekolah. Enak kan? Waduh. Kalau permen, Pak Ji? Kalau permen bukan urusan gue, itu urusan anak gue. Terserah dia mau kasih lo apa kagak. Di samping itu, lo juga dapat dana perbaikan gizi. Apa tuh, Pak Ji? Artinya, lo nanti nih, setiap pagi, waktu mau berangkat sekolah, lu mampir dulu di rumah Pak Gopar. Iya. Di sana lu minum susu. Susu apa, Pak Ji? Susu apa, Bar? Susu sapi, kambing, apa kuda liar? Susu kaleng aja, Pak Ji, biar gampang. Tuh, lu denger tuh. Nah, sabar bagaimana, Pak Ji? Ya, kalau lu kan udah ada ibu, lo. Ya, maksudnya susu kalengnya, Pak Ji. Iya, susu kaleng. Kalau lu sih aman. Duitnya kagak bakalan dibeliin togel. Jadi ibu lo yang bikinin lo susu. Ntar duitnya dari Pak Gopar. Yeah. Oh. Oke, Pak Ji. Thanks. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini mampir dulu, minum susu. Makasih ya. Yeah. Mau kemana lu? Sekarang nih ya, sekarang udah dulu, besok lagi. Kalau lo setiap mau berangkat sekolah, lo ketok aja pintu rumah gue. Pasti susu keluar. Susu! Ah. Udah, sekarang lo berangkat ke sekolah ya? Iya. Makasih ya, Pak Gopar. Iya, lihat ya. Enak, Pli? Enak banget. Tapi gulanya kurang dikit. Lo lapar aja, Pak Haji.
Udah biarin aja. Eh, lu tadi dibikinin susu gak sama ibu lu? Enggak, duitnya buat bayar sewa rumah. Lu laporin aja ke Pak Haji. Udah, biarin aja. Aja di warung. Gak bisa, Pli. Permen mahal, adanya cuma di kampus. Kampus? Apaan tuh, Bro? Aduh. Kampus itu tempat kasar kuliah, Pli. Oh. Kan, kasar gak kuliah, kan? Lagi ngapain dia? Lagi gambar. Soalnya kasar seneng gambar, Pli. Sapro. Sama siapa temennya? Kipli ya? Iya. Baru pulang sekolah nih? Iya. Kak Sarah gak kuliah? Iya, gak kuliah. Berarti gak ada permen dong buat Saprol. Kamu juga mau permen, Pli? Mau. Ya udah, besok Kak Sarah bawain ya. Gak usah, Kak. Dia kan dapet susu, Kak. Gak perlu. Itu kan lain, Prol. Lu juga sebenarnya kan gak dapet susu. Cuman Pak aja kesian sama lu. Udah, gak usah berantem. Besok Kak Sarah bawain permen, tapi dibagi dua ya. Tuh kan, lu ngurangin jatah gue kan. Kak, jangan Kak, jangan Kak. Udah dapet susu dia, Kak. Sapro belum, Kak. Rambut gue sudah benerin. Kayak kerudungan gue. Di sana di musola. Pak. Ya. Sorry, mau tanya, musola di mana? Ini musola. Thanks, Pak ya.
Kiamat sudah dekat. Oh, oh, oh. Tapi kenapa orang-orang tak banyak bertobat? Ya Allah, inikah tanda kiamat sudah dekat.